Halo, Survivors dan Nighting Listeners dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Kabar-kabar terbaru dan teranyar seputar Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Dan perlu kalian ketahui, subscribe itu adalah gratis loh. Kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting di pagi hari ini datangnya dari akun yang bernama MamahYoyom6, di mana akun ini memposting ketika Ayu tengah duduk termenung. Wah, ada apa ya dengan Ayu? Bukankah ia tengah video klip? Tentunya harusnya ia bahagia dan gembira. Namun ia terlihat termenung dan bersedih. Wah, kenapa ya? Mungkinkah ia saat ini tengah rindu dengan seseorang? Memang kalau rindu tak bisa ditutupi, walaupun dengan kebahagiaan, tetap kalau namanya kesedihan, kalau yang namanya rindu berat, tentu tak akan pernah tertutupi oleh apapun. Mungkinkah saat ini ia tengah rindu dengan babang tampan dari India, yakni Shahir Sheikh? Lalu dari postingan tersebut tentu dikomentari oleh para sahabat, diantaranya akun yang bernama Atta Putra 90, kata dia, kasihan lihat lamunannya. Lalu Putra Putra 8768, lah kok kenapa Ayu, bukankah kamu lagi bersenang-senang, kok kelihatannya sedih banget sih? Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang turut bertanya-tanya kenapa Ayu Ting Ting melamun di acara video klipnya. Mungkinkah saat ini memang ia tengah rindu berat dengan Shahir Sheikh? Ini dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.